Saya nih, ya sekarang ini saya lagi berada di depan workshopnya di Kyoto ya, yang berada di Jalan Raya Pos Pengumben nomor 43B. Sekarang ini saya lagi berada di depan Speed Shop, yaitu Art Speed Shop yang berada di Legend Suprapto Blok L nomor 41 Jakarta Pusat. Sekarang saya udah di workshopnya di Kyoto. Kita lihat-lihat di etalase banyak terpasang banyak di display part RCB. Apa aja varian-varian yang ada di etalasenya di Kyoto? Teman-teman modifikasi atau teman-teman yang suka balap misalnya mau belanja part RCB yang di seputaran Jakarta Barat bisa datang ke di Kyoto. Di sini ada forget rim ya, velg yang sangat fenomenal sekali. Forget ya, jelas yang jelas ini forget, tipenya 525 ya. Ini forget, ada juga brake system, lengkap semuanya di sini brake systemnya ya. Master pump S1 radial ya kan. Kemudian ada S1 GRT ya untuk belakang ya. Kemudian untuk kalipernya ada S3. Ya, para pecinta modifikasi, sekarang ini saya lagi bersama ownernya di Kyoto ya, Ko Martin, enggak? Ya, betul. Panggil Ko Martin aja lah, ya. Para pecinta modifikasi ya, kalian-kalian yang mungkin berada di seputaran Jakarta Barat termasuk sini kok ya? Betul, masih Jakarta Barat sih. Ya. Tepatnya workshop di Kyoto ini tepatnya berada di Jalan Raya Pos Pengumben nomor 43B. Ya, jadi kalau kalian-kalian ingin merubah tampilan motor kalian untuk yang ingin memakai part aksesoris RCB, silahkan berkunjung ke workshopnya di Kyoto. Inilah workshop dari di Kyoto, gitu kok ya? Ya, betul. Ya, lantai duanya workshop, lantai satunya bengkel ya kayaknya ya, bengkel modifikasi. Nah, ini display memang kita khusus untuk racing boy. Racing boy, ya. Ya. Ada forget 525 ya? Ya, ya. 525. Habis itu ini ada full step yang RCB S1 untuk S15. Ya. Ini yang barang new product dari si RCB S1 untuk yang bagian kiri kabel. Bagian kiri kabel ya. Kabel coupling. Habis itu ini ada master pump sama untuk kaliper S3 yang monoblock. Varian dari Racing Boy itu yang paling umum dan yang paling banyak orang pasang itu bagian dia punya pengereman. Iya, brake system. Brake pump. Sama dia punya kaliper juga banyak lumayan. Iya. Saya informasikan juga bahwasannya memang untuk brake system RCB udah teruji di dunia balap juga kok. Ya, jadi betul. Untuk brake systemnya untuk kalian-kalian mungkin yang tidak di sirkuit sih, tapi kalau di jalanan dengan kecepatan ya, tinggi untuk harian kita harian bilang, sangat safety sekali kok ya, safety untuk ya kita udah lumayan lama untuk dia punya produk, dan yang dari segi kleman kita nggak bisa ngomong nol lah ya, nggak ada kleman sama sekali, ada tapi minim. Minim banget ya. Dan untuk produk itu sendiri boleh kita bilang bagus. Ya. Habis itu sama dari segi kleman itu gampang banget. Marketplace kita, Tokopedia, Bukalapak, BB, Shopee, searching di Kyoto itu nanti akan muncul ya. Ya. Oke ya. Semua produk kita masukin ke situ. Saya lihat ada berapa brand yang branded dijual di sini. Berarti RCB termasuk branded kok. Ya, termasuk juga salah satu. Salah satu termasuk branded. Oke kok, terima kasih. Ya, okay. Sukses. Sekarang saya lagi berada di Art Speed Shop ya. Iya. Nah, ketemu dengan ownernya, Bro Wedi ya. Ya. Gua panggil Bro aja karena dia anak motor juga kayaknya ini. Konsep di workshop kami ini lebih konsepnya adalah kita menjual part-part termarket branded yang original. Banyak brand branded yang original. Salah satunya
RCB punya. RCB. Ya. Di Art Speed Shop ya, yang berada di Jalan Legend Suprapto ya. Ya. Legend Suprapto atau di nanti tertulis di bawah lah di Legend Suprapto di seputaran Kemayoran di sini kok ya. Iya, patokannya gampang kok. Uh-huh. Di halte Busway Galur pasti ketemu kita. Halte Busway Galur. Jadi di sini ada kayak speed shop, kemudian di luar kayak ada bengkel juga ya. Iya, Bro. Windy ya. Yang dijual di sini rata-rata brake system atau apa ini, Bro? Untuk RCB banyak kan sistem pengereman memang. Oh, brake system ya? Iya, yeah. Soalnya memang oke lah, aman. Branded oke. Okay. Branded oke. Okay. Harga juga masuk kantong. Harga masuk kantong ya. Master MS1 sendiri. S1 ya? Waduh, itu ibarat kacang goreng, Bro. Boys. Jadi okay. Memang laris manis. Laris manis. Ya. Jadi istilahnya konsumen udah paham betul ya, atau udah kenal dengan brand RCB kayaknya ya dia. Sudah familiar banget. Sudah familiar banget, ya kan? Itu modelnya udah konsepnya hampir mirip kayak konsep brake pump yang di Itali, dari modelnya oke, fiturnya oke, warnanya juga eye catching kok. Oh, warnanya eye catching. Kenapa kita di Art Speed Shop ini senang memasarkan produk-produk RCB? Karena memang after sales-nya bagus banget. Dia berani memberikan garansi 1 tahun ya untuk produk-produknya. Mau cacat pump, mau gimana, dia garansi 1 tahun. Kecuali force major ya. Ya. Insiden ya, istilahnya ya. Itu beda lagi. Beda ya. Tapi kalau untuk ada cacat pabrik, mereka klaim garansinya cepet, nggak pakai lama, pokoknya nggak pakai L lah. Boys. Oke. Kalian-kalian yang pecinta modifikasi atau komunitas-komunitas motor yang di Jakarta Raya lah, silakan datang ke Art Speed Shop ya. Siap. Yang berada di Tembagaraya L41. Jakarta Pusat, patokannya dapat depan halte Busway Galur Jakarta Pusat. Pasti ketemu. Tapi kalau nanti masih bingung nanti ada tahu. Ada di Google Map adalah Art Speed Shop pasti akan sampai ke sini. Siap. Oke, Bro Gwedi, terima kasih. Thank you. Thank you.